Masih menunggu pendistribusian minyak kita di Lampung. Selanjutnya kita bergeser ke Linda Wirawan yang ada di Makassar. Linda, kalau di Makassar sendiri, mengapa akhirnya agen dan juga distributor belum juga memasok minyak kita ke pasaran? Baik, Yasir dan juga saudara, untuk hal ini kami tadi sudah mengkonfirmasi bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta. Menurut Kepala Dinas, bahwa untuk tahap saat ini masih dalam tahap selesainya penunjukan produsen yang nantinya akan memproduksi minyak goreng curah dengan merek dagang minyak kita ini. Namun untuk saat ini masih ditunggu penunjukan agen distributor ataupun penyalur yang nantinya akan ditunggu keputusan ini langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan juga tentunya untuk penunjukan agen penyaluran ini dipilih distributor yang sebelumnya sudah terdaftar di jaringan distribusi. Untuk mengenai pendapat dari para pedagang di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di pasar tradisional Todopuli, Kota Makassar, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang. Beberapa di antaranya mengaku belum mengetahui adanya minyak goreng curah dengan merek dagang minyak kita ini. Namun ada juga beberapa pedagang yang mengaku sudah mengetahui adanya minyak goreng curah dalam kemasan dengan merek dagang minyak kita ini melalui media televisi. Tentunya mereka berharap minyak goreng curah dengan merek dagang minyak kita ini dapat segera tersalurkan, dapat segera mereka beli, mengingat bahwa untuk proses transaksi jual beli minyak goreng curah yang ada di pasar tradisional Kota Makassar masih dilakukan secara manual, dituang ke dalam plastik ataupun botol mineral seperti itu. Jadi tentunya dengan adanya minyak goreng kemasan merek minyak kita ini dapat mempermudah baik itu distribusi dan juga transaksi jual beli minyak goreng curah tentunya di pasar tradisional. Tadi kami juga sempat berkeliling memantau untuk harga untuk stok minyak goreng curah biasa di pasar tradisional Todopuli Kota Makassar ini masih berkisar di antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per liternya. Dan juga tentunya dari para pedagang sendiri masih tentunya berharap adanya minyak goreng curah merek dagang minyak kita ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan atas informasinya dari Makassar, dan sebelumnya ada Vinda Sela dari Lampung terkait dengan minyak goreng minyak kita yang belum tersedia di pasaran.